terbang aku naik tinggi-tinggi. Masih tetap sama, masih still free. Aku tetap aku selalu asli. Tak suka basa-basi, omong yang tak berarti. Tak cari sensasi, tapi mereka yang risih. Jadi awaslah permisi, jangan pele-pele-pele. Minggir dari jalanku berbeda, yang sebarang paci. Aku bukan dorong, takkan sama seperti aku. Jadi jangan pernah asal bagi, asal kasih-kasih. Aku tak tinggikan diri, ku tegakkan jati diri. Aku bangga dengan diri, jangan korek. Coba-coba sekali-sekali, tagi-tagi, maki-maki. Lagi-lagi cari-cari, ada celah. Hati-hati, awas-awas, nanti-nanti bisa-bisa kena dory. I'm boy, motherfucking logo. Call my name, motherfucking logo. I'm still free, I'm still free, I'm still free, I'm free, I'm free. I'm still free, I'm still free, I'm still free, I'm free, I'm free. I'm still free, I'm still free, I'm still free, I'm free, I'm free. I'm still free, I'm still free, I'm still free, I'm free. Boss like gang, sector block, Lino dan Migo Rick. Sekarang bunyi suara kami ada dalam musik. Kau dengar, buka kuping, lalu pahami. Ini lebih dari apa yang sedang kau bayangi. Rasa tambah kalau torang rap bikin oksin saran. Mencoba bicara torang hadus, sudahlah saudara. Kaca dirilah dahulu biar tahu siapa kau. Bukan asal maki-maki pakai mulutmu yang bau. Torang bukan macam dorang yang mengaku jadi dewa-dewa. Dari alam mana salah tuju saat tertawa. Hahaha, ada buta tuntun buta. Kalau salah jalan jangan paksa jadi duta. Basa-basi jangan terlalu bikin diri paling top. Sindir sana sini situ sangat pintar bikin mob. Kau bicara tuh yang real man, jangan lupa pakai feel. Kebiasaan pilih tema sembarangan lalu feel. I'm still free, I'm still free, I'm still free, I'm free, I'm free. I'm still free, I'm still free, I'm still free, I'm free, I'm free. I'm still free, I'm still free, I'm still free, I'm free, I'm free. I'm still free, I'm still free, I'm still free, I'm free, I'm free. Gus Gustav Yoku, 9 Atus atau Yau Angger. Tanggal lahir, oke, 9 Juni tahun 1992. Anak dari anak kedua dari 6 bersaudara, putra dari Bapak Hans Clemens Yoku, ibu almarhumah Dina Febu. Bayar pendidikan, marhum Gustav Agus Yoku mengenyam pendidikan dasar pada SD Impres Kopra Kopa 3 dan lulus pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Mimika Timur, lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya pada SMK Negeri 1 Sentani dan lulus pada tahun 2013. Sempat melanjutkan ke jenjang perkuliahan namun terputus di jalan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, marhum semasa hidupnya atau hampir separuh hidupnya didedikasi dalam dunia seni musik, khusus berkarir pada genre musik rap sesuai perkembangan dan dinamika generasi milenial saat ini. Dan almarhum adalah salah satu pionir musik rap di Sentani dan sekitarnya. Almarhum juga sering terlibat dalam pelayanan pemuda gereja dan juga sering terlibat dalam pelayanan pemuda gereja oikumene dan sosial. Bayat sakit, almarhum Gustav Agus Yoku dalam beberapa waktu terakhir dalam kondisi sehat walafiat dan baik-baik saja. Hari Senin pagi sekitar jam 10 pagi, almarhum datang dan pulang ke rumah nenek Abu Mie, pamit izin mau piknik ke pantai bersama teman-teman, pergi berlalu tanpa kata, tanpa kabar.
Ada pula firasat buruk jika sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Pada pukul 1 malam dini hari, datanglah beberapa polisi menggunakan 4 mobil rumah Abu Mie dan keluarga di rumah Holo, Jalan Baru Toladan, Rumah Duka, dan membawa berita bahwa almarhum Gustaf Agus Yoko atau Atus mengalami musibah pada diri telah mengalami musibah sekitar jam 11 malam di Jalan Raya Sentani, Waina, tempatnya depan restoran Yokua, dan telah meninggal dunia. Tak keluarga shock dan tak banyak berkata, hanya bisa bersedih dan menangis. Upaya sosial masyarakat, almarhum dikenal sebagai pribadi yang disiplin, konsisten, tegas, lugas, dan bersahaja di mana saja dan dengan siapa saja. Peduli pada orang lain dan sekitar, bekerja keras, loyal pada pimpinan serta ulet dalam bekerja dan pelayanan. Kenal lelah, tak kenal hujan ataupun panas, tak pernah terucap kata capek atau mengeluh walaupun harus berjuang sendiri. Lalu berbicara tegas, penuh canda dan tawa, terkesan kasar namun hatinya lembut dan selalu mengayomi. Almarhum di mata keluarga, almarhum adalah seperti denyut jantung dan sosok pribadi dan kakak yang amat sangat bertanggung jawab bagi keluarga, penyayang, rajin, dan pengertian. Almarhum pernah berjanji untuk berubah dan benar-benar akan terlibat memberikan dirinya dalam melayani Tuhan. Berjanji akan membangun rumah untuk menampung keluarga, sepupu, dan saudara. Almarhum selalu bercanda gurau dengan Abu Mie, suatu saat saya akan bawa Abu Mie berangkat jauh, dan sangat jauh sekali, mungkin ke Amerika atau kemana saja, yang penting jauh sekali. Semua tinggal kenangan, Abu Mie masih menunggu janji itu. Kata yang terucap oleh almarhum, saya bukanlah seorang guru, saya adalah seorang kakak, karena kakak selalu memikul beban dan tanggung jawab yang berat dan besar. Ini kita bersahabat dan bersaudara, biarlah kita terus bersama dan terus bersama. Pun soal masa depan, baiklah kita urus masing-masing. Kita tetap bersahabat dan bersaudara tidak boleh terputus. Itulah kata-kata almarhum di mata teman-teman semasa hidupnya. Sekian seuntaian kata dan kalimat selalu almarhum sampaikan dan titipkan dalam setiap pelayanan dan bagi kita sekalian saat ini. Menderai air mata dan duka, Atus atau Yau Akel, Agus Gustaf Yoko, titip salam dan rindu untuk semua. Sekian daftar riwayat hidup dari almarhum Agus Gustaf Yoko yang kami bacakan buat kita semua. Okay, bro. I will wait for information from you.